Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Goai Elektro 40. Kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial untuk teman-teman ya memperbaiki speaker aktif Polytron, yaitu dengan gejala kerusakan mati teman-teman ya, mati indikator tidak menyala. Ya, panel di depan juga tidak menyala. Ya, langsung saja kita bongkar, kita cari di mana kerusakannya dan cara memperbaikinya, teman-teman. Ya, setelah saya cek-cek, teman-teman ya, saya bongkar, yaitu di regulatornya menggunakan FET, teman-teman ya, FET. Dan ini sepertinya udah pernah rusak juga. Ini di bagian regulator switchingnya, di sini menggunakan 10N60 ya. Ini pengganti ya, mungkin dari tuser sebelum saya ya. Ini biasanya juga menggunakan, bisa menggunakan 7N65 60, dan ini tuser yang sebelum saya menggantinya dengan 10N60 teman-teman ya. Sekarang kita coba mengganti dengan FET yang baru, apakah nanti bisa langsung nyala teman-teman ya. Ini sudah mendapatkan penggantinya teman-teman, kita coba pasang ya bersama, apakah nanti bisa berhasil. Sebelum pemasangan FET, ada baiknya kita beri pasta ya, kita beri pasta agar panasnya lebih tersalur secara maksimal ya ke heatsink, biar lebih awet teman-teman. Kita coba ya. Oke, sudah terpasang. Kita coba solder, teman-teman. Oke. Kita coba apakah ada hasilnya ya, mudah-mudahan saja ini berhasil. Kita colokin ke listrik. Ya, coba kita lihat ya panel di depan apakah udah ada penampakan ya. Ya teman-teman ya, itu udah muncul ya tulisan line ya, itu menandakan rangkaian power supply switchingnya sudah bekerja teman-teman. Tapi kita jangan gembira dulu teman, karena ini belum dicolokin ke speaker ya. Itu suaranya kita belum tahu ini apakah ada suaranya atau tidak ya, makanya kita jangan gembira dahulu. Kita coba dengan ini ya, kita gunakan MP3 ya saja ya. Ini inputnya sepertinya udah oke ya,
ya, saya pencet-pencet ini udah ada suara der gitu ya. Ya itu teman ya, langsung keluar suaranya teman-teman ya. Ya nah itu langsung musik koplo yang keluar teman-teman. Oke teman-teman ya. Saya gunakan MP3 ini ya, Bluetooth ya, buatan sendiri untuk mainan-mainan saja teman-teman, yang penting keluar suara ya. Kotaknya juga bekas ini ya, bekas receiver K-pop. Oke teman-teman, semoga sedikit tutorial dari saya ini bermanfaat buat teman-teman semua yang belum tahu, yang sudah mahir senior ya silahkan abaikan saja, karena ini video ini saya buat hanya untuk pemula saja teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe di channel saya, silahkan subscribe di channel saya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial saya berikutnya. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder panas.